Abrasi pantai Selat Malaka terus menjadi momok yang menakutkan bagi warga yang ada di Pulau Bengkalis Riau. Hantaman ombak pantai Selat Malaka ini sudah banyak membuat warga yang sebelumnya tinggal di bibir pantai menjadi korban, karena rumah dan tanahnya sudah berubah menjadi lautan. Saat ini, daerah yang paling parah terdapat abrasi berada di Desa Teluk Papal, Kecamatan Batan, Kabupaten Bengkalis Riau. Di mana di Desa Teluk Papal ini, sejak tahun 1960 sudah lebih dari 1 km daratannya terkikis hantaman ombak pantai Selat Malaka. Kepala Desa Teluk Papal, Lan Kuning Retno, mengatakan abrasi pantai Selat Malaka yang melanda desanya ini setiap 1 tahunnya sekitar 7-10 meter daratannya terkikis oleh hantaman gelombang Selat Malaka. Untuk mengantisipasi ancaman abrasi pantai Selat Malaka ini, pihak desa sudah melakukan penanaman pohon mangrove atau bakau. Namun, banyak yang gagal. Karena dihantam gelombang, sehingga abrasi semakin parah menghantam desanya. Saat ini di Kabupaten Bengkalis terdapat sekitar 8 desa yang tingkat abrasi pantainya sangat tinggi. Ancaman abrasi pantai Selat Malaka ini jika tidak diatasi secara serius nantinya akan berdampak kepada wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Di mana daratan Indonesia semakin berkurang dan Malaysia tentu daerahnya pantainya semakin meluas. Anda juga bisa melihat sendiri ini memang sangat krusial yang terjadinya abrasi yang terjadi di Desa Teluk Papal, Kecamatan Batan, Kabupaten Bengkalis. Di mana posisi desa kami berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan terjangan ombak Selat Malaka apalagi di bulan 12 ini sangat besar sekali. Warga berharap guna mengantisipasi hantaman abrasi Selat Malaka ini, pemerintah daerah maupun pusat harusnya mendatangkan batu pembelah gelombang sehingga ombak menjadi terpecah sehingga tingkat abrasi dapat berkurang. Dari Bengkalis Riau, Ahmad Dison melaporkan.